Selamat datang. Di sini kita akan membahas cara menghapus timer pesan default WhatsApp 24 jam ya. Jadi teman-teman mungkin selama ini sudah melakukan settingan kalau kirim chat ke orang lain atau ke grup itu nanti dia akan hilang secara otomatis dalam 24 jam. Lalu mungkin lupa untuk cara off-kannya gimana? Nah, contohnya seperti ini ya. Karena kalau untuk settingan seperti itu biasanya kan ke orang tertentu ya, tidak ke semua orang. Jadi misalnya ini ya teman-teman. Nah, ini dia. Jadi ini kan sudah saya setting kalau Anda memperbarui timer pesan ya, pesan baru akan hilang dari chat ini 24 jam setelah dikirim ya. Jadi ini nanti akan terhapus atau hilang secara otomatis setelah 24 jam. Nah, teman-teman tuh pengennya settingan ini di off kan ya, supaya chat ini nggak akan hilang sampai kapanpun ya, kecuali emang kita hapus. Nah, cara settingnya bagaimana? Oke, cara settingnya gini ya teman-teman, langsung saja ke foto profil orang tersebut yang mau di setting di off kan, itu langsung ke sini ya. Oke, nah ini dia. Setelah itu teman-teman masuknya ke sini, pesan sementara. Nah, ini kan pesan sementaranya 24 jam. Jadi kalau mau di off kan, itu tinggal klik yang mati. Nah, ini. Oke, setelah diklik mati, maka teman-teman di sini pesan sementaranya sudah tidak 24 jam lagi. Jadi settingannya di sini otomatis berubah. Nah, ini ya. Anda mematikan pesan sementara. Jadi kalau ini kita kirim chat, ya udah sampai kapanpun itu tidak akan hilang ya. Selagi emang tidak kita hapus gitu ya. Oke, karena dia tidak bisa lagi menghapus secara otomatis. Oke, gitu ya caranya teman-teman, mudah. Selamat mencoba, selamat beraktivitas. Terima kasih.